Ya, Pak Siska, berita berikutnya juga dari Bengkalis. Iya, betul. Ini Kepolisian Resort Bengkalis ini melakukan giat safari Ramadan. Iya, salah satunya safari Ramadan ini ditaji ataupun dilakukan di Masjid Al-Mutakin di Desa Pangkalan Batang, Kabupaten Bengkalis. Nah, itu kan bapak kami pula tuh, Cik Ezi. Oh iya ke? Ya Allah, hai, macam mana liputannya? Kita tengok bersama. Kapolres Bengkalis AKBP Setio Bimo Anggoro didampingi Wakapolres Bengkalis Kompol Anindita Rizal serta beberapa personel melakukan safari Ramadan di Masjid Al-Mutakin Desa Pangkalan Batang, Kabupaten Bengkalis. Kapolres Bengkalis AKBP Setio Bimo Anggoro mengatakan kegiatan ini merupakan program Polres Bengkalis selama bulan Ramadan, di mana kegiatan ini untuk menjaga situasi Kamtibmas di wilayah hukum Polres Bengkalis tetap dalam keadaan kondusif. Ini juga tidak terlepas dari peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan masing-masing. Ya, alhamdulillah malam ini kami dari Polres Bengkalis mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan program di operasi tutup Ramadan, yaitu tarawih keliling. Malam ini kita beribadah bersama di Masjid Al-Mutakin di Desa Pangkalan Batang. Di malam ini kita bersama-sama dengan para jemaah tadi melaksanakan sholat isya dan melanjutkan sampai hingga tarawih dan witir. Ya, tentunya setiap hari kita akan berpindah-pindah masjid dan surau untuk melaksanakan tarawih keliling. Sembari kami menyampaikan pesan-pesan Kamtibmas agar masyarakat juga semakin meningkatkan kesadarannya terhadap kondisi keamanan di lingkungannya masing-masing. Polres Bengkalis juga akan meningkatkan upaya-upaya preventif dan represif. Dari Bengkalis, Rendy Ardiansyah dan Alvin Hidayat melaporkan.